Asmara menggelar simulasi menghadapi situasi genting dalam rangka pengamanan perayaan malam tahun baru 2020. Empat orang terduga teroris ditangkap jajaran Polrestabes Semarang di kawasan Kota Lama. Para pelaku menggunakan sebuah mobil sedan dan dicegat oleh anggota Resmo Polrestabes Semarang dan anggota lainnya. Dari penyergapan tersebut, tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh para terduga teroris tersebut di saat ditangkap di tengah jalan. Aksi tersebut adalah kegiatan simulasi Polrestabes Semarang dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan malam pergantian tahun baru 2020. Dan simulasi tersebut juga dihadiri oleh Kapolrestabes Semarang Brigjen Pol Abiyoso Seno Aji, Karo Ops Polda Jawa Tengah Kombes Pol Rahmat Widodo, Kabit Tik Kombes Pol Kawedar, Kabit Humas Kombes Pol Iskandar Fitriana, beserta PJU Polda Jawa Tengah. Selain persiapan dalam pengamanan di tempat keramaian selama libur panjang, jajaran Polrestabes Semarang juga meningkatkan keamanan di setiap markas komando. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bribka Agus Saibumi, Tribrata TV, Salam Tribrata.